Halo Kak Kristo, thank you udah mau luangin waktunya ke kita buat cerita-cerita tentang pengalaman kuliah di FK. Mungkin kalau nggak ada kegiatan buat program ini, kita nggak punya bayangan gimana kuliah di FK. Thank you, Kak. Halo Kak Kristo, terima kasih sudah menemani kita selama ini dan memberikan tips and trick. Semoga Koko selalu sukses selalu ya. Thank you Kak Kristo udah memberi kita selama ini, udah kasih bimbingan ke kita gimana caranya kuliah di FK yang baik itu ya apa dan lain-lain. Semoga Koko sukses ke depan nih. Terima kasih buat Kak Christopher sudah dengan sabar mau membimbing kami. Dan semoga Kak kedepannya dapat menjadi orang yang hebat dan sukses. Halo, aku Christopher. Thank you udah jadi kakak padi kita selama berapa minggu ini sama minggu-minggu ke depan. Thank you udah sabar sama kita, selalu ngasih advice sama kita. Sehat selalu, sukses kuliahnya. Thank you, Kak Christopher, karena udah ngebimbing kita dari awal perkuliahan hingga sekarang. Semoga Tuhan selalu memberkati Kak Christopher dan semoga Koko tidak bosan sama pertanyaan-pertanyaan dari kita. Thank you, Ko. Buat Kak Kristo, thank you selama ini udah mau sharing-sharing sama kita, udah mau bagi cerita tentang di FK. Semoga kedepannya aku tetap semangat, bisa dapat nilai yang bagus juga buat nanti lulus jadi dokter. Thank you, Ko. Terima kasih, Ko, atas bimbingannya selama ini. Koko membimbing kami dengan penuh kesabaran. Tips-tips yang Koko berikan sangat berguna sekali untuk kami. Semoga Koko sukses selalu. Thank you Kak Kristo atas bimbingannya sampai sekarang ini yang baik. Thank you juga udah sharing ke kita gimana cara survive di FK sama bagi-bagi info seputar FK. Good luck buat kuliahnya Kak. Halo Ceranita, apa kabar? Semoga keadaan Cici baik-baik saja ya. Kami ingin mempersembahkan video sederhana sebagai rasa terima kasih kami kepada Cece. Semoga Cece suka ya sama videonya. Ceranita itu orangnya ceria, cantik, sabar, tak itu murah senyum, friendly, nyanyi. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Membuatku tersadar bentuk cinta itu. Sarangi. Sarangi yo. Sarangi. Sarangi Karanita. We love our family. Bye, udah Ceranita. Oh ya, jangan lupa subrek. Lastly, kita minta maaf ya C kalau kita udah nakal banget dan ngerepotin CC. Thank you. Halo CC Fani, aku Lisa. Kami dari kelompok Maret mau ngucapin thank you Paul buat Kak Zevani yang udah mau jadi kakak badinya kita. Halo Cek Jeff, aku Sarma. Makasih banget ya Cek, udah sharing-sharing, udah kasih pengalaman Cece. Thank you ya Cek. Halo Cek Jeff, aku Kisha. Semoga kuliah Cece lancar, dapat nilai yang memuaskan. Semoga juga kita gak memberatkan kuliah Cece ya. Love you, Jay. Halo, Jeff. Aku Salva. Semoga cepat dapat jodoh. Kalau udah dapat, ya langgeng. Sukses selalu. Love you, Jay.
Hai Cece Fani, aku Jessica. Aku di sini cuma mau bilang, jangan pernah lupain kita ya Ce, sama maaf juga kalau kita pernah kecewain Cece atau pernah salah ngomong. Halo Ce, kami senang dapat Cece badi ke Ece dan semoga Cece juga senang aja dapat adik badi ke kami meskipun rewel. Sampai buat Cece sakit kepala kan? Halo Cece, aku Oscar. Aku harap kita semua bakal jadi temennya Cece. Jadi kalau Cece butuh bantuan, jangan sungkan chat kita semua ya Ce. Halo Ce, nama aku Jonathan. Jadi kita nanti bakal sering minta bantuannya Cece ya. Meskipun kita sudah gak jadi buddy. Jadi jangan bosan-bosan sama kita Ce. Love you Ce. Oke, aku Mira, nanti kalau sudah offline kita jalan-jalan Ce ya. Jadi ketemuannya kayak gini aja, tapi bedanya kita bisa ketemu secara langsung. Love you Ce. Pesan kita buat Cece tetap semangat kuliahnya. Kita di sini bakal selalu usaha buat bisa jadi anak-anak badi yang baik. Pokoknya nggak bakal ngecewain Cece lah. Thank you Ce, love you. Semoga Ko Bernard kuliahnya lancar, sabar sama kita, terus bisa kumlot. Halo Ko, thank you ya Ko, jadi kakak badi sing meriah, sing fun, sing lucu, jadi deket no kita satu sama lain. Terus sorry ya Ko, misalnya ada salah atau ada kurang ajar, jadi gak enak. Kurusan ya Ko, supaya cepat dapat pacar, dapat laku. Thank you Ko, bye-bye. Buat Ko Bernard, semoga sehat selalu, panjang umur, lulusnya juga tepat waktu, sama dapat IPK yang bagus Ko. Katanya mau dapat IPK di atas 3,5. Terus, dapat pacar juga aku. Semangat kuliahnya ya, aku. God bless you. Mau bilang makasih banyak buat Kak Bernard, buat segala ilmunya dan pengalamannya. Nggak cuma tentang hal akademik, tapi juga tentang pendewasaan diri. Aku juga mau minta maaf kalau aku punya salah, sengaja atau tidak sengaja. Stay safe and importantly, stay sane. Terima kasih buat Kak Bernard yang udah mendampingin aku selama badi ini. Semoga kedepannya kita bisa tetap menjaga relasi dengan baik dan semoga Kak Bernard kelancaran supaya bisa cepat lulus. Terima kasih untuk Kak Bernard yang sudah menjadi kakak badi kita selama ini dan semoga Kak Bernard kedepannya bisa sukses dan sehat selalu. Terima kasih Kak Bernard. Halo Kak Bernard. Terima kasih sudah menjadi kakak budi kami yang baik selama ini. Dan semoga apa yang dicita-citakan Ko Bernard dan yang diharapkan Ko Bernard dapat terwujud. Semoga bisa menjadi dokter yang profesional ke depannya. Kak Bernard, semoga Kak Bernard menjadi dokter spesialis yang Kak Bernard inginkan, menjadi dokter yang sukses dan menjadi kakak budi yang baik dan ramah sama adik-adiknya. Dadah! Halo Ko Bernard, terima kasih telah memimpin kami di kelompok Bayi April. Harapan saya ke depan, semoga Kobernat diberi kesuksesan, rezeki, semoga Kobernat tetap berurus dengan baik. Terima kasih Kobernat. Sudah menanti kami selama ini. Mohon maaf bila kami nakal, sempat membuat Kobo kecewa, bahkan sempat membuat Kobo begadang. Harapannya semoga Kobo selalu sehat dan segala impian Kobo tercapai. Makasih Ko. Hai Kak Lauren. Kami dari kelompok Mei. Hai Kak, aku Fatim. Aku Leonora. Aku Lisa. Aku Marian. Aku Rachel. Aku Angel. Aku Angelin. Aku Justin Javier. Aku Javin. Thank you banget buat bimbingannya. Maafin kita ya Kak, kalau kita masih suka rewel dan kadang masih suka anti-bimbing. Padahal Kak banget. Maaf ya kalau kita suka ngerepotin. Can you makan tomat? I love you so much. Ko Jovan itu koko badi terheboh and cheerful. Koko badi yang perhatian pol sama anak badinya. Kakak badi terrandom dan terngakak. Koko badi yang paling banyak info. Koko badi terfast respon kalau nggak lagi ujian. Kakak badi yang selalu kasih positive vibes. Koko budi paling pemaaf, penyayang, dan penyabar. Koko badi sekaligus tentor biokim. Koko badi terkawai. Koko badi kita bersama.
Meskipun kita cuma bisa ketemu beberapa kali, itu pun cuma secara online, tapi kita mau bilang thank you Paul buat Coach Jovan, buat semua rangkumannya, materinya, perhatiannya, pokoknya semuanya buat kita. Dan kita juga mau bilang maaf kalau misalnya ada omongan atau kelakuan kita yang kurang berkenan. Thank you. Halo Kak Yobel, aku Andre. Hai Kak Yobel, aku Moni. Hai Kak Yobel, aku Tanti. Halo Kak, aku Pandu. Halo Kak Yobel, saya Hersa. Halo Kak Yobel, aku Enda Buang. Halo Kak Yobel, aku Devi. Ya, saya Johan Antonio Chandra. Hai Kak Yobel, nama aku Atta. Halo Kak Yobel. Ya, aku mau berterima kasih kepada Kak Yobel. Indahnya pelangi mahasiswa baru di FK UKWNS. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi-informasi tentang FK UKWNS. Dan juga aku mau terima kasih kepada Kak Yobel karena udah membantu kita selama ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan Kak juga sudah mengajarkan kita atau mengenalkan kita dunia fakultas kedokteran yang lebih luas. Makasih juga sudah mau membawa kami masuk dalam lingkungan FK UKMR. Ya, saya berterima kasih karena Kak Yubel telah memperkenalkan banyak hal. Saya berharap semoga kita semua bisa saling belajar. Maaf juga kalau misalnya anak badinya Pak Koni ada sedikit kekurangan karena kita manusia juga, dan semoga kedepannya kita adik-adik badi dan juga Kak Yobel sebagai kakak badi kami bisa tetap keep in touch, bisa saling membantu, bahu-membahu untuk kedepannya kita menjadi mahasiswa FKUKMS dan nantinya bisa bekerja seperti biasa. Hingga sedih tak mau find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Halo JFMI. Jadi kami ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Cece. Mulai dari Karina dulu. Thank you JFMI, udah mau nemenin kita selama body program ini. Tetap sabar ya Ce, hadapin kita yang kurang ajar ini. Thank you JFMI, mau ngeluangin waktu buat kita.
Makasih dan sabar ya JFMI atas gangguan kita semua. Semangat! Thank you JFMI udah ngebimbing kita selama ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Semoga kita semua bisa dekat terus ya, Ce. Semoga JFMI bahagia selalu, terus sukses selalu ya, Ce. Terima kasih, JFMI. Jalan-jalan ke Bali, jalannya pakai sepatu. Makasih JFMI, maaf kami ganggu. Sarangi JFMI. Terima kasih, Mbak. Ini sudah menjadi kakak badi kami yang baik, yang dengan tulus memberikan pengetahuan serta pengalaman buat kami. Semoga apa yang dicita-citakan ke depannya bisa tercapai. Amin. Maaf bila ada kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Terima kasih, Gibi. Sukses selalu. Terima kasih, Kak Gibi, atas semua bantuannya selama kegiatan badi. Terima kasih juga telah memberikan masukan serta saran kepada kami yang ke depannya tentunya akan sangat bermanfaat. Sukses selalu, Kak. Halo Kak Gebi, terima kasih sudah menjadi kakak mapping kami. Semangat kuliahnya, Kak. Halo Kak Gebi, terima kasih atas bimbingan badinya selama ini. Terima kasih sudah mau mendampingi kita. Maaf kalau kita punya perlakuan yang kurang berkenan di hatinya Kak Gebi. Sukses terus kuliahnya Kak Gebi. Halo Kak Gebi, terima kasih atas bimbingannya yang diberikan kepada kami di kelompok Oktober. Maaf apabila kami melakukan suatu kesalahan ataupun juga suatu tindakan yang kurang berkenan di hati kakak. Sukses terus ya kuliahnya, Kak. Terima kasih. Halo Kak Ebi, jadi saya di sini mengucapkan terima kasih ke kakak karena kakak sudah bersedia untuk membantu kami dari awal hingga pada saat hari ini. Dan semoga kakak bisa diberikan kemudahan ke depannya, dapat lulus tepat waktu, dan mendapatkan IPK sesuai dengan yang kakak harapkan. Semangat!